kembali lagi ke channel kesayangan kalian semua, Milk of Talk, ya guys. Kali ini aku akan bermain Mobile Legend, ya guys, ya, dengan hero-nya Hilda. Aku tahu kau sedang menjagaku. Oke, di sini aku main solo rank gitu. I hope you enjoy the game, ya. Enjoy the gameplay. Di sini aku lawan Balmon, ya. Tapi ya biasalah, guys. Ya, ini masih ranking epic, ya, guys. Ya, epic legend. Jadi ya maklum kalau ya susunannya seperti ini, ya, guys. Ya, ibaratnya kalau kalian masih epic, masih legend itu, ya kalian harus main, terutama kalau solo, ya, guys. Ya, main sendiri, guys. Jangan ngandelin teman-teman kalian, ya. Tinggal kayak gitu, ya, guys, ya. Aku akan membawa jadi, kepercayaanku hingga aku mati. Karena dirusuh sama Leslie, ya, guys, ya. Di Leslie bego ini, guys. Jadi ya levelku enggak kalah, ya, guys, dari Balmon, ya, guys, ya. Nah, terus kemarin ada yang sempat tanya, kenapa kok nggak langsung di game aja, Kak, anu recordnya? Karena kalau di game itu lag banget, ya, guys, ya. Jadi patah-patah. Jadi mending kemarin aku ada ide, mending aku main game dulu baru aku record, ya, guys, ya. Walaupun emang, oh ya, ini tabelnya bisa begini, ya, guys, ya. Nanti kalau misal menit berapa aku akan share apa itemnya, ya, guys, ya. Nah, lihat nih, guys, udah aku tandain, ya, aku kasih dia farming malah lama kayak gitu responnya. Aku tidak akan menodai nama yang kau berikan padaku. Request backup. Nggak enaknya main solo, ya, kayak gini, ya, guys, ya. Nanti aku akan share itemnya, gitu. So far, ya, item pertama kayak gini, ya, guys, ya. Apa? Sepatu. Karena ini banyak physical damage, ya, aku pilih sepatu yang nambah armor, ya, guys, ya, armor fisik. Oke. Jadi kuncinya, guys, kalau main Hilda itu apa? Kalian kill di awal, ya, guys, ya. Banyakin kill di awal karena Hilda itu bagus banget buat di awal, ya, guys. Sering-sering bantu temen gitu, guys. Karena ini emang kalian lihat sendiri, kan, timku ada 3 marksman, ya, guys, ya. Jadi mau nggak mau aku pilih stay di lane aja, aku cover si Leslie-nya ini, guys. Kalau kalian main Hilda, banyakin masuk ke rumput, guys, itu membantu banget, ya, guys. Lihat, guys, si Balmon aja kesusahan, ya. Ya, mungkin Balmon juga cupu juga sih, guys. Tapi itu kunci inti dari kalau kalian main Hilda itu sering-sering masuk rumput, guys. Karena pasifnya itu sakit pasifnya itu berguna banget, ya, guys. Kalian nggak perlu balik ke base, kekuatan udah bisa survive, ya, guys. Nah, lihat, guys, responnya lama banget, ya, guys, ya. Terutama si Leslie itu goblok emang. Tapi ya kalian harus istilahnya maklum lah, guys, ya. Nah, coba itu si Leslie sama si Moskov tadi kesini, ya, guys, ya. Pasti kita udah dapet turtle dan nggak mati konyol kayak gitu. Lihat, kan, mati konyol, nggak dapat turtle, ya. Epic, guys, namanya epic, ya, seperti ini. Tahan-tahanin aja, guys, kalau solo rank epic itu pasti seperti ini, guys. Jadi aku nggak kaget. Okay. Launch attack. Petarung sejati akan memberikan
Padahal awal-awal tuh enak guys buat bully apa Salmon, bully Aldous itu enak banget guys. Tapi ya itulah guys. Apa? Kayak solo ya kayak gitulah. Karinya soalnya udah jadi banget guys. Item. Oh sorry. Item karinya ya guys. 3-0, duitnya 4.000 udah dapat endless battle ya guys ya. Baru menit 6, jadi banget soalnya. Keliru guys. Panik ya tadi guys. Untung anti konyol sih aku. Anti konyol guys. Panik. Jangan kayak gitu ya guys. Kalau nggak yakin bisa lock damagernya ya guys ya. Kalian mending nggak usah maju, tunggu dulu. Petarung sejati akan memberikan kehidupan pada hal yang ingin dilindunginya. Request backup. Karinya nih guys. Initiate retreat. Request backup. Initiate retreat. Ini yang paling kaya si Kari ya guys, otomatis karena dia mati 0 bunuh 5 di timku. Si Kimi ini untungnya agak itu guys ya. Agak tolol. Ya 1-4 guys, tapi itemnya lumayan sih. Lumayan ngaco ya guys ya. It's okay ya guys, enggak apa-apa. Maklum ya guys ya, agak apa istilahnya nge-lag juga, jadi sering paniknya ya guys. Sudah jelas mati, jadi aku tinggal guys. Biarin MM ku makan dikit-dikit ya guys ya. Kalau aku kejar sebenarnya tadi masih bisa sih pakai skill 1, tapi MM ku nggak dapat makan guys. Oh, di luar aku sebisa mungkin incer si Kari ini ya guys ya. Keliru guys. Terlalu nafsu ya guys. Ya itu kesalahan-kesalahan yang mungkin kadang semua player ngalamin juga ya guys ya. Maksudnya cuman Johnson kan tadi, kalau memang sendirian ya harusnya aku nggak mati sih guys dan bisa ngekill malahan. Tapi kan nggak mungkin kan, maksudnya MOBA teman kalian dikejar, harusnya logikanya sih
teman-temannya pada nyamperin ya guys ya. Nah, jadi ini kondisi kalah ya guys ya timku. 15-23. 16-23 ya guys ya. Para bom attack. Jangan permalukan kejayaan nenek moyang kita. Clear up lane. Lihat mosomnya guys. 07 bayangin. Udah PD-PD ngepick MM. Nah, untung kebantu sih Franco guys. Aku bisa kill Kari 2 kali ya guys ya. Baru hidup kan tadi si Karinya udah mati lagi. Bagi kalian yang mungkin jarang main Hilda ya guys, kalian nggak tahu istilahnya, mungkin kurang perhatiin si Hilda. Hilda ini strong banget guys, jujur aja nih. Lihat aja Hilda ini strong banget ya guys ya. Very very strong guys ini guys. Nah ini salah aku ya guys ya. Aku terlalu nafsu. Karena apa? Aku pikir si Franco sama si Leslie. Lihat Leslie-nya goblok banget guys. Aku pikir si Leslie itu. Nah ini lihat carinya maniak guys. Parah kan? Kari bisa mania kayak gitu guys. Leslie-nya ngapain? Bener ya guys ya, kalau solo yang itu ada aja gitu. Ada aja guys. Berjalan maju satu sama ini guys, datangnya guys. Mana kita sekarang? Jengkel guys aku, jadi aku ambil aja sendiri guys. Tapi udah jengkel. Gak ngarep menang juga guys aku di menit ini ya guys ya. Tapi karena tadi si Moskov bisa nyolong Lord ya guys, itu agak bikin agak semangat guys. Aku akan membawa kepercayaanku hingga aku mikirnya kalau aku ikut buat juga nggak ada guna, mending aku push sideline dulu buat dapetin turret ya guys, walaupun belum sampai turret ketiga ya guys ya. Okay, at least. Nah ada satu yang hancur kan guys, karena aku push dua lane ya. Aku push yang atas dengan lordnya push yang bawah ya guys ya. Itemnya ya guys ya, nanti kalian juga bisa lihat waktu end video end ya guys. Kalian pengen lihat, aku butuh jawaban. Initiate retreat. Nah ini guys, mulai comebacknya di sini guys. Ini mulai comeback ini guys. Menjak si apa, mereka mati dua ya guys, si Johnson sama si Balmon ini mati tuh mulai comeback ya guys. Nah ini guys momen-momen udah mau end ya guys ya. Nah mereka blunder guys, musuhnya blunder guys, mati dua masih berani-berani maju guys. Ya udah
Oke, okay, guys, akhirnya bisa menang ya, guys, ya, setelah apa? Nah, ini, guys. Kalian bisa lihat itemnya ya, guys, ya. Setelah kalah di awal ya, guys, ya. Epic comeback ya, guys, ya. Akhirnya menang ya, guys. Oke, sampai sini dulu videoku. Terima kasih buat yang udah mampir dan nonton. Jangan lupa subscribe dan share ya, guys, ya. Like dan komen ya, guys, ya. Kalian pilih pingin istilahnya aku review tentang game apa, kalian komen aja, guys. Semua game nggak apa-apa, guys, komen aja. Yang aku bisa mainin dan aku bisa istilahnya share ke kalian, aku bakal share. Akhir kata, thank you for watching ya, guys, ya. Tongkongin terus channelku untuk video-video berikutnya, guys. Terima kasih.